Assalamualaikum. Enggak. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kos, Pak Ajis ya. Pak, Siap, terima kasih. mana, Pak? Jumlah mahasiswa berapa, Pak Nur Aziz? Sekitar 20-an, Pak. 21 atau 22. 22 gitu. Ya, lalu ada pembagian tugas presentasi ya, ada? Ya, ada, Pak. Kemarin sampai kelompok 3, Pak. Kalau begitu, hari ini kalau bisa dua kelompok ya, biar cepat selesai. Karena masih ada tugas berikutnya. Halo? Kedengaran suara saya, kedengaran. Dengaran, Pak. Ya, yang hari ini siapa yang presentasi? Kalau nggak salah kelompok 4 atau 5 gitu, Pak. Coba dimonitor siapa orangnya. Dipersiapkan ya, jadi nanti setelah saya memberi materi, nanti terakhir 15 menit, 20 menit terakhir nanti kita lanjutkan presentasi mahasiswa. Oke, saya mulai dulu aja ya, sambil menunggu yang lain. Tolong link YouTube-nya di-share di grup, biar yang tidak hadir bisa dengar juga. Di foto juga yang hadir ya. Sudah, link-nya sudah diambil. Coba dibantu yang pakai laptop. Kalau pakai handphone nggak bisa itu. Sudah. Siapa yang pakai laptop? Ibu Herliana pakai laptop ya? Siapa yang pakai Iya, Pak. laptop? Sudah di-share. Link YouTube sudah dikirim ke grup. Tolong dibantu dikirim. Oh, saya nggak pakai laptop, Pak. Nur, Pak Nur bisa, Pak Nur Aziz. Jis? Bisa, Pak. Sebentar ya, Pak. Si Omay lupa, Pak. Sama. Oh, ya ini maknya. Dibantu yang pakai laptop ya, biar cepat kita bisa mulai. Sudah. Buka aja seperti biasa. Nama saya buka Pak, udah saya share, Pak. sudah Ibu Toyiba biasanya coba Ibu Toyiba cepat kok lama Pak Sudah Nur Aziz. ada, Pak, di grup, Pak, linknya, Pak. Oke, kita mulai ya. Sudah, Pak. Sudah di-share, Pak. Saja 108.000 mami. Iya, Pak. PowerPoint udah kelihatan. Sudah, Pak Nur sudah. Sudah, Pak. Sudah terlihat, Pak. Sudah, Pak. Nggak bisa ditutup. Oke. Yang kelihatan apa? Pakai tas Pelatihan itu yang dan dompet yang lebih pengembangan, itu Pak. loh. Sudah, Pak. Pelatihan dan pengembangan, Kalau Pak. lecek, kalau lecek kan nerima loh. Tolong di mute semua ya itu ya, yang ada bocor Tas. suaranya.
ke pelatihan dan pengembangan. Jadi salah satu unsur penting di dalam manajemen SDM adalah pelatihan dan pengembangan. Kira-kira kenapa kita perlu melakukan pelatihan dan pengembangan? Karena banyak faktor ya, terutama faktor eksternal, perkembangan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan metode-metode di dalam pengelolaan SDM, sehingga kalau kita tidak dalam melakukan update terhadap SDM, ya tentu akan ketinggalan. Apalagi perusahaan di era digitalisasi sekarang. Persaingan semakin ketat, terjadi perubahan perkembangan teknologi, maka karyawan kita juga harus kita latih. Karena mungkin basicnya dia mulai bekerja di perusahaan, ya tentu masih sangat jauh dari apa yang terjadi sekarang. Perkembangan teknologi sekarang membuat merubah struktur perusahaan, merubah struktur bisnis, ya struktur perekonomian. Ya. Kondisi persaingan perusahaan semakin ketat, banyak peluang-peluang bisnis yang bermunculan, tapi banyak juga bisnis yang sudah berhasil tiba-tiba hilang kalah di dalam persaingan itu karena perkembangan teknologi. Nah, seperti saudara ketahui bahwa hasil survei ekonomi dunia, ya, jadi ekonomi dunia yang melakukan survei menyimpulkan bahwa ada empat perkembangan teknologi yang menyebabkan perubahan di dalam organisasi di perusahaan. Banyak perusahaan baru yang bermunculan, tapi banyak juga perusahaan yang hilang. Perkembangan teknologi itu, aduh, ini ada muncul. Apa ini? Kelihatan ya, Pak Nur? Kelihatan ya? Halo? Kelihatan, Kelihatan, Pak. Pak, pelatihan dan pengembangan. Jadi, perkembangan teknologi yang menyebabkan pentingnya dilakukan pelatihan dan pengembangan yang ditandai dengan yaitu yang dikenal dengan high speed mobile internet. Jadi inilah yang membuat banyak perubahan. Jadi ada empat yang membuat perubahan dalam dunia usaha, dalam bisnis, dalam perekonomian, di dalam persaingan, sehingga dianggap penting perusahaan itu melakukan penyesuaian. Yang penting dilakukan penyesuaian pertama adalah SDM. SDM harus diupdate ilmu pengetahuannya. Diupdate pemahamannya terhadap teknologi baru itu. Ya, di samping tentu SDM ini didukung oleh tools. Ya, peralatan yang dia pakai. Tetapi SDM ini adalah sebagai salah satu kunci. Karena tanpa pelatihan SDM tentu akan sulit perusahaan untuk beradaptasi high speed technology, high speed internet. Itu ada temannya mau masuk tuh Pak Nur, keluar masuk, keluar masuk. Jadi betapa saudara bisa melihat dalam dunia nyata sekarang, kalau kita bandingkan kira-kira 10 tahun yang lalu, internet itu lambat sekali. Kalau kita dari luar kota mengirim dokumen melalui internet ke kantor pusat misalnya di Jakarta,
100 halaman itu kadang-kadang bisa 2 hari baru sampai. Itu mengirim internet. Tapi sekarang begitu cepat, ya, hanya berkedip kita bisa mengirim informasi melalui jaringan dengan sangat cepat sekali. Kita bisa mengambil, mendownload, mengupload dokumen dengan cepat sekali. High speed. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh dunia usaha. High speed ini dimanfaatkan oleh dunia usaha di dalam marketing, di dalam proses penjualan produk, di dalam pelayanan. Jadi dengan high speed ini, kita bisa melihat kalau kita mengorder katakanlah suatu barang atau makanan, itu bisa cepat sekali diterima oleh yang menerima order itu. Katakanlah delivery. Cepat sekali dia terima dan langsung dia eksekusi. Dalam waktu beberapa menit, barangnya sudah sampai di tempat kita. Dan satu kelebihannya lagi, kita bisa melihat order kita, di mana posisinya. Di posisi mana dia. Inilah kemajuan teknologi. Sehingga dengan teknologi yang masih lama, tradisional, konvensional, ya tentu tidak lagi bisa digunakan. Begitu juga dengan SDM kita, harus merubah. Ya. Harus merubah yang tadinya mereka tidak apa gaptek dia tidak mengenal teknologi, ya kita harus didik dia supaya menjadi menguasai perkembangan teknologi. Yang kedua, yang dikenal dengan AI, Artificial Intelligence. Artificial Intelligence ini yang mengganti peran manusia. Nah, ini SDM diganti oleh AI. Karena AI ini tidak ada istilah human error. Jadi kecerdasan buatan. Dibuat oleh manusia, tetapi lebih cerdas dari manusia. Lebih produktif dari manusia. Tidak ada kesalahan, tidak ada human error. Tidak ada istirahat, bekerja 24 jam. Dan hasilnya tidak ada kesalahan. Nah, inilah juga yang menjadi tantangan. SDM kita tergantikan oleh teknologi baru, artificial intelligence di berbagai sektor. Baik dalam proses produksi ataupun pelayanan jasa. Ya, AI ini sangat berperan sekali. Bahkan dia bisa membantu menjawab informasi, menjawab surat. Ya. Begitu kita kirim email, langsung dijawab. Kalau kita mengirim artikel ke publikasi internasional, langsung dijawab oleh AI. Mereka sudah punya bahasa standar. Jadi AI ini adalah salah satu tantangan bagi SDM. Nah, dan tentu yang diperlukan sekarang adalah untuk mengelola AI ini ya diperlukan SDM. Nah, disinilah masih tetap diperlukan SDM untuk sebagai operator menjalankan AI. Sama misalnya kita melihat di internet bagaimana industri manufaktur otomotif ataupun bahan makanan semuanya proses produksinya tadinya menggunakan assembly sistem BAM berjalan orang-orang diganti oleh tangan-tangan robot, diganti oleh tangan yang sudah dikendalikan melalui komputer, mesin, semuanya mesin. Dan tentu yang menjaga operatornya adalah tetap SDM. Lagi-lagi di sini kita memerlukan peningkatan keterampilan SDM. Tetapi tentu SDM jumlahnya semakin sedikit. Artificial intelligence. Jadi sangat efektif sekali dan mengurangi peran SDM. Di pelayanan juga misalnya di perbankan. Kita tidak perlu lagi ke loket customer service di bank, tapi cukup kita di handphone saja bisa memindah-mindahkan uang, bisa melakukan pembayaran. Kita mau menyetor, tidak perlu kita menunggu pagi jam kerja, tapi kita cukup cari ATM untuk menyetor. Sehingga peran SDM di perbankan itu semakin sedikit, ya. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke konsumen. Sehingga beberapa bank besar, model customer service-nya itu tidak seperti dulu lagi. Begitu kita masuk, adanya hanya komputer, ada yang berdiri customer service, membantu kita menunjukkan cara kerja komputer, ya setelah itu selesai. Jadi semuanya kita melayani diri sendiri. Ya, begitu juga kalau kita ke hotel di negara-negara maju, di Eropa, ya, atau di Timur Tengah misalnya, seperti Mekah, Madinah.
Kita datang tanpa reception, tanpa kita membooking hotel. Ya, kita disuruh sendiri, ada komputer di situ, kita sendiri yang mengorder melalui komputer itu. Jadi kita tidak layani lagi oleh reception. Cari kamar, tidak perlu. Kita hanya ditunjukkan, itu ada komputer, silahkan. Dan mereka juga petugasnya tidak tahu ada kamar kosong atau tidak. Karena semuanya ada di dalam sistem. Kamar kosong itu akan menjawab kalau kita mau masuk, minta satu kamar. Kalau masih ada kosong, dia akan beritahu kita. Yang kosong dalam arti belum ada yang booking. Nah, peran SDM di sini semakin kuantitasnya semakin sedikit, tetapi SDM yang ada perlu peningkatan pelatihan dan pengembangan. Yang ketiga, yang kita kenal dengan big data. Big data ini ya perlu juga kita memberikan pelatihan SDM untuk memanfaatkan data yang ada di internet. Banyak data yang belum diketahui oleh SDM kita. Data itu luar biasa, pertumbuhannya dari waktu ke waktu. Bagi atas tiga volume, ya. Kemudian variasinya ada terstruktur, ada yang tidak. Dan kemudian kecepatan data itu bertambah terus dari waktu ke waktu. Bahkan ada yang melaporkan data di internet itu dalam 3 tahun dia menjadi double, pertumbuhannya menjadi. Karena yang mengisi data di internet itu bukan hanya orang, ya, perusahaan, karyawan, ya, semua orang termasuk juga mesin. Jadi dalam proses produksi mesin, mesin itu juga ikut menyumbang data. Karena produksinya, kegiatannya mesin itu juga terekam masuk di komputer. Ya. Bahkan CCTV pun itu masuk di internet. Jadi CCTV pun itu masuk semua di internet. Begitu besarnya data yang ada di internet. Semua perpustakaan di dunia, semua buku-buku masuk di internet. Jadi big data. Big data ini diakui, ya, ada contoh studi di Indonesia. Kita belum mengoptimalkan, memanfaatkan big data ini. Nah, sekarang kayaknya ada training-training dilakukan di negara-negara maju untuk bagaimana mengetahui, bagaimana memanfaatkan big data ini. Nah, ini training pengembangan SDM. Karena kalau kita mengetahui struktur data yang ada di internet, maka kita kalau mau melakukan analis atau pengambilan keputusan kita tidak perlu lagi repot karena struktur data kita sudah tahu, big data. Dan yang terakhir adalah cloud teknologi. Cloud itu dibayangkan internet, cloud dilambangkan sebagai cloud into internet. Teknologi itu adalah kaitannya dengan hardware. Semua tumbuh pesat berkembang. Kalau hardware-nya, ya, internetnya itu fisiknya, komputernya semakin canggih, semakin cepat, semakin maju. Internet juga semakin maju. Jadi keduanya ini saling mensupport sehingga ada pelayanan sekarang yang dikenal dengan cloud technology, khusus pelayanan pengembangan internet dan pengembangan hardware. Inilah empat ini yang berubah sekarang dunia. Maka dikenal dengan revolusi industri atau revolusi 4.0. Bukan 4 karena 4 teknologi, bukan. Ini generasi keempat. Kalau generasi pertama, 1.0 itu revolusi industri yang terjadi pada saat pertama kali ditemukan listrik. Beberapa tahun kemudian setelah ditemukan listrik pada abad ke-17, bermunculan teknologi-teknologi baru yang menyebabkan terjadinya revolusi industri yang dikenal dengan banyaknya tingkat pengangguran di satu pihak, dan di pihak lain industri-industri tidak lagi mempekerjakan banyak karyawan dan terjadi overproduksi. Jadi daya beli masyarakat menurun karena banyak pengangguran, tetapi industri produksinya meningkat. Jadi terjadi gap antara demand dan supply, terjadi excess supply. Banyak orang miskin karena banyak pengangguran, tetapi industri semakin kaya. Kapitalis semakin kaya karena dia menggunakan teknologi. Nah, ini revolusi 1.0. Dalam perkembangannya, teknologi ini dikenal dengan 2.0.
semakin banyak teknologi yang ditemukan. Negara-negara waktu itu yang agresif menjajah, ya semakin, karena sudah mulai menciptakan mesin-mesin perang, Jepang sudah menemukan pesawat, dia menjangkau sampai Asia, Cina dia jajah, Indonesia dia jajah, Belanda dia kalahkan, karena dia sudah menemukan mesin-mesin perang. Teknologi semakin maju, tapi lebih kepada digunakan untuk negara-negara agresif untuk menjajah. Ya. Inggris semakin memperluas jajahannya karena mampu membuat kapal, ya, alat persenjataan, teknologi semakin maju. Nah, kemudian 3.0 ketika sudah mulai ditemukan komputer, sudah mulai ditemukan internet, meskipun masih sederhana kalau kita ukur menurut ukuran sekarang. Tapi saat ini, empat tadi ini yang membuat, mensupport, sehingga terjadi revolusi sekarang. Apa tanda revolusi? Mungkin kita tidak terlalu merasakan secara langsung. Tapi bagi orang yang berada di dalam aktiviti itu, misalnya kita transportasi. Kita tidak lagi naik taksi, tapi kita menggunakan Grab. Atau misalnya kita mau beli makanan, tidak perlu ke restoran, tapi cukup buka GoFood. Kita sudah bisa memesan makanan yang kita inginkan dan tidak perlu keluar rumah. Misalnya banyak bisnis, ya, distributor, ya. Jadi dalam perdagangan itu ada produsen, ada distributor, ada konsumen. Banyak jenis-jenis perdagangan, konsumen tidak lagi berhadapan dengan distributor, agent, toko, tapi langsung transaksinya produsen ke konsumen. Jadi banyak perusahaan-perusahaan di bidang distributor ini sudah mulai hilang, yang berada di tengah-tengah, agent, retail, distributor, banyak yang hilang bisnisnya di sini karena konsumen langsung berhubungan dengan produsen dan disupport oleh IT. IT yang mensupport secara langsung, kita bisa membeli, langsung kita terima. Misalnya kita beli tiket, tidak perlu kita ke agent, tidak perlu keluar rumah, kita langsung menerima dokumen tiket. Kita pesan hotel di negara lain, kita dapat langsung voucher hotel, nomor booking. Ya, kalau secara fisik, beli barang ya sudah diganti oleh delivery. Ya, ada GoFood. Jadi inilah konsumen langsung dengan produsen. Langsung dengan pemilik. Kita mau beli barang langsung produsennya. Sehingga konsumen mendapatkan harga yang lebih murah, produsen juga mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Tetapi risikonya ada di tengah-tengah. Nah, bagaimana menyikapi dalam hal SDM? Perkembangan inilah yang menuntut SDM untuk meningkatkan kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi ini, tentu tidak cukup dengan SDM-nya sendiri yang belajar secara otodidak, tapi harus difasilitasi oleh perusahaan. Harus dikoordinir. Tentu peningkatan pelatihan ini sesuai dengan kebutuhan organisasi atau perusahaan. Nah, kira-kira itu ya pentingnya melakukan pelatihan dan pengembangan SDM. Pelatihan dan pengembangan SDM ini tentu tidak harus duduk di dalam suatu ruangan. Bisa juga dilakukan dengan cara melakukan studi banding. Ya, studi banding juga adalah bagian daripada pelatihan. Saya tuh jadi direksi terakhir di PJB, 4 tahun berturut-turut. Saya selalu membeli asuransi di London. Karena pusat asuransi dunia adanya di London. Karena asuransi di Indonesia tentu tidak bisa lagi meng-cover kalau aset kita mengasuransikan. Karena ada keharusan, seluruh aset itu harus diasuransikan oleh perusahaan atau BUMN. Oleh PJB, waktu itu saya Direktur Keuangan, aset sudah mencapai hampir 70 triliun. Bayangkan kalau 70 triliun kita asuransikan. Di Indonesia tidak ada lagi perusahaan asuransi yang bisa meng-cover. Sehingga kita harus ke luar negeri. Saya harus ke London. Di sana ada pusat asuransi dunia namanya Deloitte. Nah, disitulah kita membeli polis asuransi. Dan biasanya kalau kita mau membuka tender, itu
itu sangat sederhana dan cepat. Kita mengirim ke sana, ke Deloitte, dan semua peserta tender itu, dia sudah membaca profil kita. Kita mengirim semua aset-aset informasinya yang akan kita asuransikan. Pada hari di penentuannya, kita datang ke sana, langsung berkumpul, mereka semua memasukkan penawaran. Langsung ditentukan siapa pemenangnya pada hari keduanya. Dan begitu sudah ditentukan pemenang, langsung dibuat kontrak. Dan proses pembayarannya pun cepat. Bayangkan untuk asuransi saja itu biasa sampai di atas 100 miliar. Jadi 70 triliun. Itu biasanya polis asuransinya mencapai 100 sampai 120 miliar per tahun. Tetapi di dalam polis asuransi itu ada keharusan. Jadi si pemenang tender asuransi ini biasanya tidak satu perusahaan. Bisa sampai 20 perusahaan dalam satu grup. Karena tidak mungkin juga satu perusahaan bisa mengcover seluruh asuransi ini. Karena mereka ada juga batas, limit. Jadi dalam satu grup peserta tender itu bisa ada 20 perusahaan asuransi. Nah, pemenangnya ini berarti mereka saling berbagi. Yang saya ingin jelaskan kaitannya dengan pelatihan. Jadi di dalam polis asuransi ini, katakanlah 125 miliar atau 100, itu dikeluarkan sudah include pelatihan dan pengembangan SDM yang berkaitan dengan pelatihan dan jadi 120 miliar itu di dalamnya sudah termasuk karena mereka kenapa mensyaratkan pelatihan dan pengembangan SDM? Karena di dalam asuransi ini kalau terjadi suatu insiden yang menyebabkan kita mengklaim ke perusahaan asuransi, ada beberapa hal yang mereka tidak bisa tanggung kalau misalnya terjadi human error, kesalahan manusia. Ya, kesalahan manusia macam-macam. Kesalahan operasi, kesalahan apa menggunakan peralatan, dan seterusnya. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya tadi, maka dibuat satu budget khusus untuk pengembangan pelatihan SDM. Dan pelatihan SDM ini mulai dari level bawah sampai kepada pimpinan. Ya, bentuk pelatihannya ada yang melakukan sendiri, dikumpulkan, diberikan pelatihan. Tapi ada juga hanya level tertentu, manajer, asisten manajer, supervisor, sampai kepada direksi, bahkan komisaris. Dibawa berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang serupa dengan perusahaan. Misalnya pembangkit listrik di negara maju. Dan itu memang sudah ada agennya. Misalnya kita mau berkunjung ke Eropa, itu sudah ada agen. Mereka bisa masuk bawa kita ke perusahaan-perusahaan listrik di berbagai negara sesuai negara yang kita pilih. Bisa ke Australia, bisa ke New Zealand, ke Amerika, ke negara-negara Asia, di Afrika, di Eropa, itu bisa. Perusahaan asuransi ini, mereka sudah punya jaringan. Jadi kita memilih, kita mau kemana, mau ke Rusia, mau kemana. Dan sudah ditentukan berapa jumlah SDM dan levelnya yang perlu dilatih. Kalau level bawah, dilakukan training. Nah, ini pelatihan dan pengembangan supaya di dalam operasikan instalasi ini tidak terjadi kesalahan. Bahkan sampai kepada kalau kita melakukan pemeliharaan, tidak boleh menggunakan spare part yang bukan original. Ya. Suatu ketika ada terjadi insiden di Muara Tawar, juga di Muara Karang, itu perusahaan asuransinya, kalau kita melihat, kita membayar premi 120 miliar, tapi biaya mengganti kerusakan itu ya lebih dari 120 miliar itu. Tapi bagi perusahaan asuransi tidak ada kerugian karena mereka juga ada reasuransi, mengasuransikan lagi ke yang lain. Ah, yang menanggung itu yang terakhir, yang menanggung risikonya. Oke, okay. Nah, ini pentingnya pelatihan dan pengembangan. Jadi kalau level-level manajemen kita hanya melakukan benchmark. Jadi benchmark pun itu dianggap sebagai suatu training. Ya, saya sempat ke Rolls Royce, masuk ke dalam pabriknya Rolls Royce, dan itu adalah atas
biaya asuransi. Masuk ke pabriknya Siemens dan sebagainya. Sampai ke pusat pembangkit listrik Hong Kong. Ada satu pula namanya Lama Island. Di situ pusat pembangkit listrik Hong Kong. Ada satu pulau nanti dari bawah laut ditransmisi masuk ke Hong Kong listriknya. Tapi pembangkit listriknya khusus satu pulau itu, di situ khusus pembangkit listrik. Tidak ada penduduk yang tinggal di situ, tapi semua hanya instalasi dan pegawainya ya diangkat, diangkut dari Hong Kong ke pulau itu setiap hari. Oke. Faktor yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Ya tentu faktor yang pertama dukungan dari manajemen puncak. Tetapi kalau model PLN ada kemiripan dengan model TNI. TNI itu kalau ada training dikaitkan dengan kepangkatan. Jadi kalau seseorang mau naik pangkat, dia harus melalui training tertentu. Nah, itu tentu training yang berkaitan dengan apa namanya ya, posisi orang di dalam organisasi. Itu memang juga perlu training. Karena ketika seseorang pindah posisi, jabatannya ke level yang lebih tinggi, dari supervisor menjadi manajer, maka di situ perlu ada penyesuaian. Perlu diberikan training sesuai dengan kebutuhan sebagai seorang manajer. Tidak bisa lagi dengan kebiasaan dia, ilmu dia, selama jadi supervisor, dia bawa menjadi seorang manajer. Jadi sebagai manajer, dia harus diberikan training. Begitu juga direksi. Seorang manajer diangkat jadi direksi, itu perlu training. Tapi training tentang direksi ini memang jarang. Oleh sebab itu, dulu zamannya Pak Dahlan Iskan, direksi-direksi BUMN itu disuruh trainingnya di luar negeri. Karena kalau dalam negeri kebanyakan hanya untuk level manajer. Nah, bagaimana bentuk trainingnya? Macam-macam. Ada semacam short course paling seminggu, ada semacam seminar, ada saya dulu waktu pertama jadi direksi suruh ikut course di GE, General Electric di New York. Pesertanya ada 40 orang dari seluruh Asia, negara Asia Tenggara, plus Hong Kong dan Jepang. Pesertanya 40 orang. Jadi semua yang hadir itu direksi semua. ASEAN plus Hong Kong dan Jepang. 40 orang pesertanya, satu kelas. Selama ya 2 minggu lebih, hampir 3 minggu. Ini model-model pelatihan untuk level direksi. Tentu mau training seperti ini ya memang mereka desain untuk direksi. Dukungan manajemen puncak tentu penting. Jangan sampai manajemen puncak tidak menyadari bahwa SDM ini perlu dilatih dan dikembangkan. Komitmen para manajer, baik spesialis maupun generalis. Kemajuan teknologi yang saya jelaskan tadi, ya, kemajuan teknik, cloud, ya, internet, harus diberi pemahaman karena ini tidak ada didapatkan di sekolah. Kalau dia misalnya S1 selesai, dia tidak dapatkan karena ini adalah semuanya baru, hal baru. Hal baru ini perlu pelatihan dan pengembangan. Oleh sebab itu, kalau di Rolls Royce dan GE itu sama, salah satu filosofi perusahaan bahwa orang harus change, harus berubah, dan pembelajar harus mau belajar. Jadi tidak ada istilah, oh saya ini sudah tua, sudah apa senior, tidak perlu lagi belajar seperti zaman dulu. Zaman dulu itu pimpinan-pimpinan ketika teknologi baru mulai masuk, banyak punya di ruangannya komputer. Semua punya komputer. Ya, tapi tidak bisa mengoperasikan, hanya semacam hiasan saja. Karena disuruh ikut juga training, dia merasa seperti apa ya? Karena bergabung dengan staf level bawah untuk training, dia merasa seolah-olah dia bukan tempatnya di situ. Tapi begitu tidak menjadi pejabat, ditarik ke PLN pusat, tiba-tiba tidak bisa bekerja. Karena orang hanya bisa bekerja kalau menguasai komputer. Dia selalu mengandalkan orang lain. Ada surat minta diketik oleh orang lain. Padahal tidak ada lagi begitu. Harus. Jadi level direksi pun perlu paham tentang perkembangan teknologi ini. Tidak bisa hanya mengandalkan sekretaris
staf ya, seperti yang saya ceritakan tadi, seorang pimpinan GM kadang-kadang komputernya baru tidak pernah dipakai sampai dia pindah, karena komputer itu hanya diletakkan di ruangannya tapi dia sendiri tidak pernah pakai, orang lain juga tidak pernah pakai. Ini contoh saja bahwa kenapa, karena tidak menyadari bahwa itu penting, pelatihan itu penting karena ini ilmu baru, perlu kita ketahui. Apakah itu nanti kita latihan bersama staff dan saya, karena semuanya ini hal baru. Begitu juga dari aspek organisasi. Jadi organisasi kalau semakin besar, semakin rumit, semakin kompleks dalam tugas-tugasnya, interaksinya, ya ini tentu bisa disederhanakan dengan teknologi, dengan IT, sehingga bisa memudahkan pekerjaan, dan kemudahan pekerjaan ini kita menggunakan teknologi. Teknologinya harus dipahami oleh semua orang. Gaya belajar, ya, fungsi-fungsi SDM lainnya. Oke. Jadi inilah yang mempengaruhi pelatihan dan pengembangan. Proses pelatihan dan pengembangan ini, jadi kita menentukan apa yang dibutuhkan di dalam pekerjaan. Ya tentu harus ada yang membuat rencananya dulu, terutama dari user. Misalnya user akan mengganti teknologi, ya seperti di perbankan misalnya. Dia akan menggunakan software, katakanlah ada yang dikembangkan misalnya QRIS, ya dia harus tahu bagaimana teknologi QRIS itu. Ada software baru, ya bagaimana, apa software baru yang akan dibeli, ya harus ada training. Tujuan, ya tujuannya pelatihan apa, metodenya bagaimana caranya, lalu biasanya kalau baru mengembangkan suatu aplikasi, orang-orang biasanya dilibatkan di dalam pengembangan itu di samping memberikan informasi, karena biasanya di customize suatu aplikasi disesuaikan dengan kebutuhan operasional perusahaan, maka biasanya melibatkan staff untuk memberi informasi bagaimana mekanismenya, karena IT ini hanya bisa membuat programmer sesuai dengan kebutuhan. Misalnya accounting misalnya. Programmer tidak tahu accounting, tapi harus didampingi oleh orang accounting yang memberitahu mekanisme kerja dalam sistem accounting itu. Sehingga seorang programmer bisa membuat program accountingnya. Tapi lebih bagus lagi kalau orang accounting menguasai software. Jadi membuat aplikasi relatif mudah. Ya, saya diangkat jadi ketua yayasan di salah satu lembaga di Surabaya. Di yayasan itu ada universitas, di dalamnya ada 9 fakultas, ada SMP, ada SMA, ada SMK. Tidak ada laporan keuangan yang betul-betul sesuai standar laporan keuangan. Hanya manual, sederhana, dan itu tidak sesuai standar. Begitu saya diangkat jadi ketua yayasan, ya saya hanya butuh waktu 4 jam. Begitu saya ketahui, belum ada laporan keuangan yang standar dan tidak automatically, tidak bisa diketahui mekanisme keuangan, proses, cash flow. Ya malam-malam saya hanya buka, jam 8 saya buat, butuh 4 jam. Dan 12 malam sudah selesai. Pagi-pagi saya panggil semua, fakultas, SMK, SMP, sosialisasi, dipraktekkan. Dalam waktu cepat, mereka mampu mengoperasikan. Trainingnya hanya sehari, laporan keuangan ya sudah jalan sampai sekarang. Pimpinan bisa melihat cash flow, bisa melihat laporan keuangan, dan bisa memanggil akuntan publik untuk melakukan audit karena laporan keuangannya sudah sesuai standar. Jadi kita paham mekanisme akuntansi dan paham aplikasi, jadi mudah. Nah, sebaliknya kalau tadi orang yang paham IT tapi tidak paham akuntansi harus didampingi. Nah, di dalam proses pendampingan ini terjadi proses pembelajaran, ya, alih teknologi, orang akuntansi belajar teknologi, orang IT belajar akuntansi. Tahap-tahap pelatihan, ya tadi sudah dijelaskan tujuan evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan ini yang terakhir saya jelaskan perlu juga dilakukan. Apakah pelatihan yang dilakukan sudah mencapai target
Kalau tidak ya tentu harus diulangi lagi. Oleh saat itu untuk melakukan evaluasi ini biasanya dilakukan ujian. Semua bidang, ya. Termasuk saya sendiri baru-baru ini, bukan baru-baru, 2 tahun yang lalu. Ada 700 profesor yang melamar, dipilih untuk menjadi reviewer. Reviewer itu menilai dosen yang akan mengajukan profesor, baik dosen negeri ataupun dosen dari swasta, yang akan naik pangkat ke lektor kepala, yang akan naik pangkat menjadi guru besar atau profesor. Karena tim reviewernya kewalahan, sehingga ditambah menjadi 125 orang. Lalu dipilihlah. Cara memilihnya, 700 orang profesor dipilih. Lalu terpilih yang memiliki kualifikasi H index 4 ke atas. Saya kebetulan 5 H index. Suatu angka yang kita dapatkan kalau kita banyak membuat artikel ilmiah ke jurnal internasional Scopus. Atau jurnal kita banyak disitasi, dijadikan referensi oleh orang-orang, dan itu terekam dalam komputer, dalam sistem. Dan kita mendapatkan grade, ya, namanya high index, yang boleh menjadi reviewer kalau high indexnya 4 ke atas. Kebetulan karena saya 5, maka terpilihlah kurang lebih 150 di antara 700 itu. Kita dilakukan training. Apa trainingnya? Hanya memanfaatkan teknologi. Bagaimana menilai usulan. Karena usulan ini banyak, ada ribuan usulan yang akan dikejar tahap pertama. Karena ada protes, kenapa kalau orang mengurus pangkat, lektor kepala, dan guru besar, lama? Nah, ternyata setelah dicek, oh anunya tim reviewernya kewalahan, sehingga direkrut baru. Jadi diberi training 3 hari menggunakan aplikasi itu. Jadi kalau kita menilai, contoh misalnya ada artikel yang dipublikasi oleh seorang calon profesor, kita bisa masuk ke tempat publisher itu, dimanapun di dunia ini. Ada aplikasinya. Jadi kita diberi training 3 hari, setelah itu dievaluasi, dites. Diberikan case 10 usulan untuk kita nilai. Nah, dari situlah dasar untuk menentukan lulus atau tidak. Jadi 150 orang, 125 yang lulus. Ada 25 orang yang gagal. Ya tentu gagal bukan karena pengetahuan tentang apa, tetapi terutama kaitannya dengan teknologi yang digunakan. Karena kebetulan banyak yang mungkin senior-senior tidak familiar lagi dengan teknologi baru. Oke, ini contoh saja. Evaluasi pelatihan. Kenapa penting? Karena jangan sampai mereka sudah mereview tadi calon-calon guru besar, lektor kepala, tahu-tahu dia tidak bisa memanfaatkan teknologi. Jadi oleh pemerintah, Kementerian Pendidikan, ya tetap semua profesor diberi kesempatan kurang lebih 700 orang, kemudian diambil yang sudah berpengalaman publikasi H index 4 ke atas, lalu kemudian dibuat training, training lalu dievaluasi apakah dia mampu menggunakan aplikasi itu atau tidak. Karena begitu sudah lulus langsung diberi tugas. Sampai sekarang saya setiap 2 minggu diberikan 10 orang calon profesor dan calon lektor kepala untuk dinilai. Ya, tidak ada lagi tempat bertanya. Kita hanya pernah training 3 hari. Bisa dibayangkan kalau seorang reviewer tidak menguasai teknologinya. Bagaimana menilai calon profesor atau calon lektor kepala? Kasihan ya, bisa prosesnya lama dan sebagainya. Sehingga kita diberi training dan diyakini bahwa kita yang sudah diberi training ini mampu melakukannya, mampu menggunakan teknologi itu, dan mampu tentu menggunakan pengalaman kita sebagai mengirim jurnal. Oleh sebab itu juga syaratnya minimum H index 4. H index 4 itu biasanya
sudah publikasi, sudah puluhan publikasinya secara internasional. Oke. Apa prinsip-prinsip di dalam pelatihan pembelajaran? Nah, yang pertama prinsipnya partisipasi. Jadi kita tidak boleh lagi seperti seperti waktu zaman dulu pendidikan bahwa kita mau juara sendiri, ya. Cari ranking satu. Jadi model training kalau sudah kerja adalah teamwork. Teamwork itu artinya kita harus saling bekerja sama, berpartisipasi. Tidak bisa pintar sendiri, tapi saling berdiskusi, saling mengambil peran dalam proses pembelajaran. Jadi bukan lagi mencari ranking satu, ranking dua. Bahkan di negara maju, proses pendidikan seperti ranking 1, 2 itu sudah tidak ada lagi. Karena model pembelajarannya dirubah menjadi partisipasi. Jadi anak-anak itu belajar berkumpul, bekerja sama, saling mengisi. Tidak lagi bersaing memperebutkan ranking 1. Karena anak-anak yang selalu orientasi ke ranking 1, nanti kalau dia bekerja, dia ilmunya dia tidak bagi. Dia kebiasaan, dia hanya pintar sendiri. Untuk supaya dia juara 1. Dan sulit bekerja sama dengan orang lain. Nah, itu salah satu kelemahan prinsip ranking-ranking itu. Ya memang ada juga baiknya karena memotivasi orang-orang berlomba. Anak-anak berlomba untuk menguasai dan bisa juara. Tetapi sayangnya ada juga dampak yang ditimbulkan, dampak negatif. Kemudian prinsip pembelajaran pengulangan latihannya. Diulang-ulang itu sampai mahir. Setelah kita misalnya belajar aplikasi, ya tidak harus diulangi berulang-ulang. Oleh sebab itu kalau ada aplikasi baru ya kalau tidak bisa menghafal, direkam, dipoto, dicatat. Dan diulangi. Beberapa kali diulangi ya dengan sendirinya sudah bisa. Relevansi dengan tugas yang akan kita hadapi. Kecepatan transfer dan umpan balik. Jadi tentu kita memberikan juga, saya sering dulu waktu jadi direksi, kita membeli aplikasi. Pernah saya waktu di Batam jadi direktur keuangan. Membeli aplikasi di Selandia Baru, New Zealand. Setiap tahun ada update yang mereka mengembangkan aplikasinya. Jadi pada saat mereka mengembangkan aplikasinya itu, bagi kita yang sudah beli, di-update kita punya aplikasi. Dan itu tidak perlu membayar. Dan pada saat setiap tahun dilakukan pertemuan pindah-pindah negara. Ya, di Eropa, di Asia, di Australia, pindah-pindah. Kita diundang. Dan pada saat itulah mereka mengharapkan umpan balik dari kita. Jadi kita, setiap perusahaan yang diundang, wajib memberikan presentasi. Presentasi itu berupa umpan balik. Apa kelemahan? Nah, mereka menjadikan itu sebagai untuk penyempurnaan program tahun depannya. Oke. Metode pelatihan on the job. Jadi kita pelatihannya bisa training, bekerja, tapi bisa juga off the job. Sambil bekerja, latihan, magang ya. Atau off the job di luar, hanya ceramah dan sebagainya. Kalau on the job, ya kita ikut larut di dalam pekerjaan itu. Tapi kalau off the job, bisa saja kita hanya melihat-lihat. Tidak ikut bekerja. Saya pernah dulu waktu pertama masuk di PLN Pusat, begitu saya selesai doktor, langsung ditarik ke PLN Pusat. Saya diberi tugas untuk bergabung dengan tim Bank Dunia. Lalu kita merubah. Ada konsep mau merubah pengukuran kinerja, terus mengenai pembacaan meter, mengenai membuat rencana jangka panjang perusahaan, bukan hanya di tingkat pusat, tetapi di tingkat daerah juga. Namanya Rensalita, Erkalita. Lalu dibuat proyeksi keuangan juga, bukan hanya di tingkat pusat, tapi tingkat daerah. Ada aplikasinya. Lalu dibuat kontrak kinerja. Setiap pemilihan pejabat, ada kontrak kinerja. Tapi konsep Bank Dunia ini ada konsultan yang ditunjuk dari EDF Prancis sebagai perusahaan listrik, mereka punya departemen internasional, itulah sebagai kontraktornya. Nah, waktu itu saya oleh EDF diminta untuk
pelatihan, tapi pelatihan off the job. Jadi saya ya keliling di perusahaan EDF di Prancis, mulai dari kantor pusat ke kantor wilayah sampai ke ranting unit yang paling kecil di luar kota. Kurang lebih 1 bulan saya di sana di EDF, keliling melihat. Tapi saya tidak ikut di dalam pekerjaan. Semua aspek saya lihat. Aspek keuangan, aspek pelayanan, aspek pembacaan meter, membuat perencanaan jangka panjang, buat kontrak kinerja, pemilihan manajer, pemilihan. Saya ikut semuanya, tapi sifatnya hanya off the job. Saya tidak ikut bekerja, tapi saya hanya mengamati, bertanya, dipresentasikan oleh mereka. Dan kalau ada forum begitu, saya diikutkan. Jadi bukan on the job, tetapi off the job. Setelah bulan, saya buat laporan ke direksi. Ya, itulah model-model pelatihan bisa kita, kalau pegawai baru belum tahu apa-apa, ya dia ikut dulu bekerja on the job. Tapi kalau kita sudah berpengalaman, mengamati pun sudah cukup, bisa kita mendapatkan pelatihan. Metode-metode pelatihan dan pengembangan, ya, pelatihan, instruksi kerja, rotasi. Jadi ini rotasi bisa begini. Jadi biasanya saya pernah direktur SDM, rangkap direktur keuangan. Jadi kalau ada rekrut karyawan, misalnya non teknik, maka semua non teknik ini pindah dari setiap 6 bulan, pindah lagi, sampai dia kurang lebih 2 tahun, semua bidan dia sudah datangi, lalu ditentukan secara permanen di mana tempat dia. Nah, ini dirotasi dulu, sehingga semua pekerjaan non teknik yang bisa dia dimutasi nanti, dia sudah mengetahui pekerjaan itu. Jadi kalau ada perpindahan mutasi karyawan, dia sudah bisa adaptasi karena dia sudah pernah melakukan training di situ. Ya. Jadi modelnya adalah rotasi. Dari waktu ke waktu, ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan. Tergantung kompleksiti dari pekerjaan itu. Oke, ceramah dan presentasi, metode-metode pelatihan lainnya. Nah, ini ceramah kadang-kadang memang perlu bersifat umum. Untuk katakanlah yang perlu diketahui oleh pejabat. Apa bentuknya? Ya, misalnya kita memberi pemahaman tentang manajemen SDM. Karena semua pejabat, manajer, supervisor yang punya bawahan itu perlu mengetahui bagaimana memanage, mengendalikan karyawan, ilmu-ilmu kepemimpinan kita harus berikan, bentuknya ceramah. Jadi waktu saya jadi direksi begitu dulu, semua pejabat non keuangan teknik saya kumpulkan setiap minggu, ya setiap minggu di akhir kerja hari Jumat, setelah Jumatan makan kumpul, saya berikan training, saya tunjukkan bukunya, ini buku saya beli di Singapura yang baru. Ya, kita bahas satu buku bisa 4-5 kali pertemuan secara umum. Jadi banyak ilmu yang saya share, keuangan, ilmu SDM, manajemen operasi, macam-macam, ya. Jadi kita sendiri direksi yang memberikan. Tapi bidang yang lain kalau bersifat tidak kita ketahui ya bisa mendatangkan dari luar, memberikan ceramah. Ya, misalnya juga untuk bidang keagamaan juga ya perlu. Karena bukan hanya ilmu dunia saja ya, tentu bidang keagamaan juga penting. Oke, metode pelatihan dan pengembangan action. Oke, saya kira cukup. Yang mau presentasi silakan Pak Nur Aziz. Siapa? Ada pertanyaan sebelum mulai? Silakan. Sambil menunggu yang akan presentasi, saya mau kasih ke co-host. Siapa ya? Tadi kemarin kelompok 3, Pak. Mungkin sekarang kelompok 4 mungkin, Pak. Dan kelompok Siapa? 5, Pak. Siapa 4 dan 5? Siapa anunya? Sebentar, Pak. Saya lihat datanya dulu ya, Pak. Ini harus masuk ya, kalau bisa. Karena nanti kalau tidak ada presentasinya, nanti dinilai UTS-nya tidak ada nanti. Tidak presentasi. Pak, kalau mohon maaf, Pak, kelompok 4 juga sudah kemarin, Pak. Oke, berarti kelompok 5? Berarti kelompok 5 ya, Pak. Hadir, Pak, kelompok 5, Pak.
Oke ya. Saya kasih ke host. Tolong masing-masing kelompok sebelum UTS minggu depan di-share di grup PowerPoint-nya ya. Yang dipresentasi PowerPoint dan jurnal aslinya di-share di grup. Karena itu nanti menjadi bahan ujian juga. Siapa? Pak Ajis, tolong dicek temannya mulai kelompok 1 sampai yang hari ini di-share Siap. di grup PowerPoint dan jurnal asli. Supaya teman-temannya nanti bisa baca. Silakan Pak Baik, Mars. baik Pak. Baik Pak, izin untuk share screen. Silakan. Ya, kami dari kelompok 5 izin mempresentasikan. Di sini kami ada 3 anggota, diantaranya yang pertama Pak Arnos Naibawo, kemudian saya sendiri, Marsya Ditya, dan juga Pak Gini Mursito. Kemudian untuk referensi jurnal yang kami ambil, yaitu berdasarkan jurnal P11.2 mengenai prestasi kerja dengan judul Analisis Pendukung Keputusan Penilaian Prestasi Kerja Berdasarkan Sasaran Kerja dan Perilaku Kerja Tenaga Pendidikan yang dipublis oleh Maulita Lutfiani, Muhammad Syamsul Ma'arif, dan Trioso Purnawarman. Nah, untuk pendahuluan dan ruang lingkup, yaitu berdasarkan penilaian prestasi kerja berdasarkan SKP dan perilaku. Dalam hal ini, berdasarkan kasus yang diangkat oleh penulis, yaitu dalam pelaksanaan untuk SKP sendiri belum mampu memberikan hasil yang objektif dan kemudian belum sesuai dengan harapan pimpinan. Kemudian yang kedua mengenai SKP ini, yaitu untuk pengisian SKP itu sebagai hanya pemenuhan kewajiban dalam pengisian formulir aja berdasarkan tenaga pendidik. Jadi di sini tenaga pendidik tidak terpacu untuk meningkatkan kinerja serta tidak memotivasi dirinya sendiri dalam mengimplementasikan ke dalam sistem penilaian prestasi kerja pegawai. Kemudian di sini tenaga pendidik terdapat gap yaitu kurangnya pengetahuan tentang SKP itu sendiri. Jadi sasaran kinerja pegawai tidak tercapai walaupun secara korporat itu kinerja kantor sudah berjalan efektif. Kemudian untuk ruang lingkup penelitian ini sendiri itu dilakukan di Penilaian Prestasi Kerja Tenaga Kependidikan FKH Institut Pertanian Bogor pada tahun 2015, 2016, dan 2017 dengan melakukan fokus grup discussion dengan pimpinan FKH IPB serta penyebaran kuesioner kepada 12 pakar di IPB dan FKH IPB. Nah, kemudian kita mulai dengan definisi dulu, yaitu terkait manajemen sumber daya manusia, yaitu cara untuk mengatur penggunaan SDM dan sumber daya lainnya secara baik dan tepat guna untuk mencapai maksud suatu organisasi. Bagi perusahaan, SDM berperan penting dalam mengembangkan dan mempertahankan karyawan berprestasi yang memiliki kesempatan untuk memenuhi tujuan suatu organisasi dengan membantu membangun organisasi yang sukses, menguntungkan, dan berkinerja tinggi. Kemudian untuk sasaran kinerja pegawai, yaitu ada beberapa aspek. Yang pertama, kuantitas adalah jumlah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau ASN dalam hal ini. Kemudian kualitas itu adalah mutu hasil kerja yang dicapai. Kemudian waktu itu merupakan lamanya proses hasil kerja. Dan biaya adalah merupakan jumlah anggaran yang digunakan pada setiap hasil kerja pegawai. Kemudian untuk perilaku kerja terdapat 6 aspek, yaitu terdapat 6 aspek penilaian perilaku kerja pada pegawai,
Di antaranya yang pertama, orientasi pelayanan, integritas, komitmen, kerjasama, kepemimpinan, dan disiplin. Dalam pilihan inti untuk orientasi pelayanan, yaitu merupakan sikap, ya, sikap pegawai dalam hal pelayanan, kemudian integritas itu kemampuan dalam bertindak sesuai dengan nilai norma dalam organisasi. Kemudian untuk komitmen itu kemampuan dan kemampuan untuk mengutamakan kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Kemudian untuk kerjasama itu kemampuan seseorang untuk bekerja sama. Kemudian disiplin itu kemauan untuk menghindari larangan atau mentaati sebuah peraturan yang sudah ditetapkan oleh di organisasi. Dan untuk kepemimpinan sendiri yaitu kemauan dan kemampuan untuk memotivasi bawahan atau rekan kerja dalam yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. Nah, kemudian untuk penelitian ini sendiri ada definisi terkait penilaian prestasi kerja, yaitu menurut Qin Shuang dan Hui pada tahun 2009, itu penilaian prestasi kerja merupakan inti dalam sebuah manajemen sumber daya manusia. Dengan penilaiannya masih bersifat subjektif, sehingga diperlukannya penilaian secara kontekstual yang memberi perhatian besar yang memberi perhatian besar penilaian ke dalam keterampilan komunikasi dan perilaku masing-masing pegawai, sehingga penilaian prestasi kerja dapat diterima. Kemudian teori untuk penelitian ini yaitu menggunakan AHP atau Analytical Hierarchy Process, yaitu berdasarkan Mari, Min, dan Makhfirov pada tahun 2010 mendefinisikan AHP sebagai metode yang berisikan hierarki dalam struktur multilevel, di mana level pertama berisikan fokus atau goal, kemudian untuk level faktor, aktor, tujuan, dan level terakhir yaitu alternatif strategi serta menjadikan keputusan yang kompleks menjadi keputusan yang lebih kecil sehingga dapat ditangani lebih mudah dengan dua sudut pandang, yaitu yang pertama pengolahan horizontal dapat menunjukkan besarnya tingkat pengaruh suatu unsur dengan unsur lainnya terhadap hierarki yang berada tepat di atasnya. Dan yang kedua ada vertikal, yaitu menunjukkan pengaruh masing-masing unsur dalam suatu hierarki terhadap fokus utama. Ya, kemudian untuk metode penelitian sendiri yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analytical hierarchy process. Dalam penelitian ini untuk analisis deskriptif itu membahas secara deskriptif mengenai tanggapan yang diberikan responden atau pakar dalam hal ini dalam mengisi kuesioner. Kemudian penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode AHP guna memberikan keputusan terhadap peranan SKP dan perilaku kerja terhadap strategi peningkatan prestasi kerja dan juga peningkatan produktivitas kerja. Kemudian untuk AHP sendiri, yaitu dia menggunakan software Expert Choice untuk menentukan strategi peningkatan penilaian prestasi kerja tenaga pendidik di FKH IPB dengan pengambilan keputusan berdasarkan pakar sebagai responden dalam pengambilan keputusan pemilihan alternatif. Ya, mungkin selanjutnya dapat disampaikan oleh kami dengan Pak Gini Mursito, dipersilahkan Pak. Ya, terima kasih. Berikut ini adalah kerangka pemikiran penelitian dari visi dan misi FKH IPB. Lalu ada target kinerja institusi, lalu tenaga kependidikan kompeten dan profesional, lalu sistem penilaian prestasi kerja tenaga pendidikan saat ini dibagi dua menjadi sasaran kerja pegawai atau SKP sebanyak 60%, perilaku kerja atau PK sebanyak 40%, lalu dilakukan evaluasi dan dihasilkan rekomendasi strategi peningkatan prestasi kerja. Berikutnya hasil penelitian.
analisa penerapan SKP terhadap penilaian prestasi kerja. Kriteria sangat baik mengindikasikan bahwa seluruh tenaga pendidikan mencapai target dalam tugasnya, namun output yang dihasilkan oleh tenaga didik FKH IPB belum memperlihatkan produktivitas kerja yang sesuai harapan atasan, yang berdampak kepada kemajuan FKH IPB. Cara mengetahui kebutuhan tenaga didik FKH yang sebenarnya dengan melakukan manpower planning sehingga tenaga didik dapat bekerja secara maksimal sesuai dengan tupoksi yang diberikan. Target kerja harus ditetapkan oleh atasan untuk menghindari subjektivitas sehingga target kerja didasarkan pada kemampuan dari setiap tenaga kependidikan. Berikut di bawah adalah tabel rata-rata nilai SKP tenaga pendidikan FKH IPB 2015 sampai 2017 dengan nilai rata-rata 9,1, 91,2, 92 sampai 91,96. Ini kriteria dengan kriteria sangat baik. Berikutnya aspek-aspek yang berpengaruh terhadap SKP paling tinggi adalah kuantitas 0,45 dengan bobot kualitas 0,121, lalu waktu, biaya, kreativitas, dan inovasi. Kuantitas menjadi aspek utama dalam unsur SKP yang berpengaruh terhadap penilaian prestasi kerja. Hal ini dikarenakan kuantitas merupakan suatu ukuran atau target output yang harus dilakukan oleh seorang pegawai sehingga dapat melihat efektivitas kinerja dari seorang pegawai. Kedua, analisis penerapan perilaku kerja terhadap penilaian prestasi kerja. Proses penilaian pegawai masih cenderung bersifat subjektif menurut pendapat atasan yang menilai dan nilai yang diberikan oleh atasan yang satu dengan yang lainnya dapat jauh berbeda. Sehingga sulit menentukan jumlah mana, sejauh mana kinerja tenaga kependidikan tersebut. Berikut adalah penilaian pada perilaku kerja. Rata-rata nilai perilaku kerja tenaga didik FKH IPB 2015 sampai 2017 dengan nilai 89 sampai 90 dengan kriteria baik. Tataran penilaian perilaku kerja dalam kategori baik. Untuk meningkatkan penilaian perilaku kerja menjadi sangat baik, maka sesuai arahan pakar melalui wawancara perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan terhadap masing-masing individu secara berkala. Halo, suaranya hilang. Mungkin lanjutkan, Pak. Lalu pembinaan dan pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui komitmen dan disiplin tenaga pendidik. Berikutnya. Berikut grafik aspek-aspek yang berpengaruh terhadap perilaku kerja. Ada orientasi, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan kepemimpinan. Yang terlihat dari grafik, orientasi pelayanan merupakan aspek yang paling berprioritas terhadap penilaian perilaku kerja dengan bobot sebesar 0,392, sebesar 39% lah. Orientasi pelayanan merupakan seberapa jangkauan ASN dapat mengerjakan tugas pelayanan dengan untuk internal maupun eksternal institusi. Kualitas pelayanan akan dirasa baik dan memuaskan apabila jasa yang dirasakan sesuai dengan harapan. Faktor utama yang mempengaruhi kualitas yaitu pelayanan yang diharapkan dan pelayanan yang dirasakan.
Hal ini akan berdampak pada citra institusi umumnya, dan khususnya untuk penilaian kinerja tenaga kependidikan. Next. Ya, berikut ini struktur AHP, peningkatan penilaian prestasi kerja. Hasil penelitian yang ketiga yaitu analisis strategi peningkatan penilaian prestasi kerja. Angka konsistensi indeks atau CI sebesar 0,06 atau kurang dari 0,1, yang artinya hubungan variabel berpasangan terhadap metode pengambilan AHP yang dilakukan menunjukkan nilai tingkat konsistensi baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin untuk yang penjelasannya di berikutnya. Next. Pengaruh yang nomor 4, pengaruh faktor terhadap fokus. Hasil penelitian didapatkan pengaruh SKP mengalami kenaikan yakni sebesar 65,4% dengan mengambil ahli bobot perilaku kerja menjadi 34,6%. Hal ini terjadi karena adanya pengaruh penambahan dua parameter, yaitu kreativitas dan inovasi, sehingga merubah bobot pengaruh. Dengan bertambahnya bobot penilaian berdasarkan SKP menjadi 65,4%, maka penilaian prestasi kerja menjadi lebih objektif karena mengurangi bobot penilaian berdasarkan perilaku kerja menjadi 34,6% yang selama ini dianggap bias atau subjektif. Ya, bisa dilihat dari atas ini ya. Lalu yang kelima, pengaruh aktor terhadap fokus. Jika dilihat di grafik di atas ini, wakil rektor itu berperan penting ya, itu sebesar 0,402, ya sebesar 40%-an gitu. Jadi seorang pemimpin diharapkan memiliki visi, jaringan kerja, serta kerjasama, sehingga diperlukan pemimpin yang tepat dan dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Peran serta pemimpin dalam peningkatan kinerja melalui penilaian prestasi kerja tentunya tidak terlepas dari kerjasama antara pemimpin dengan pegawai, seperti yang udah dipresentasikan Prof tadi. Jadi pemimpin juga harus ada inovasi dan kreativitasnya gitu. Next. Lalu yang keenam, pengaruh tujuan terhadap fokus. Menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan pegawai dalam pencapaian kerja merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tujuan. Jika kemampuan pegawai ditingkatkan dengan melakukan pengembangan tertentu tenaga kependidikan, maka akan dapat menciptakan efisiensi kerja yang lebih maksimal sehingga pencapaian kerja yang diharapkan dapat tercapai. Terlihat tujuan di sini meningkatkan kemampuan pegawai dalam pencapaian kerja, terus mendorong kreativitas dan inovasi, lalu peningkatan produktivitas dan kemampuan, lalu meningkatkan pelayanan. Lalu yang ketujuh, alternatif strategi. Perlunya pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan pegawai dengan mendapatkan ilmu baru dalam dunia kerjanya, serta bagaimana cara penerapannya sehingga dapat bekerja secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan merupakan strategi utama, terlihat di grafik tersebut, pendidikan sampai 53%, 6, yang harus dilakukan FKH IPB dalam mendukung penilaian prestasi kerja. Artinya pendidikan merupakan sesuatu yang penting yang menjadi dasar pengembangan SDM. Next. Lalu critical review untuk penelitian ini. Penelitian ini melakukan pengolahan data selama 3 tahun sebelumnya, jadi 2015 sampai 2017 gitu, dan melakukan fokus group discussion FGD dengan pemimpinan FKH IPB serta penyebaran kuesioner kepada 12 pakar di IPB dan FKH IPB. Hal ini menjadikan penelitian yang dilakukan merupakan pandangan
daripada pemimpin dan terfokus pada pembuat keputusan dan penilaian. Karena IPB dapat menerapkan model kepemimpinan dengan gaya kepemimpinan inspirasional, motivation, dan intellectual stimulation, yaitu dapat mempengaruhi kemampuan pegawai serta dapat mempengaruhi kualitas kerja pegawai. Kekurangan dari penelitian ini adalah tidak dilakukan wawancara atau kuesioner kepada tenaga kependidikan sebagai pegawai. Dilihat yang sebelum-sebelumnya kan hanya mengisi SKP, formulir SKP gitu kan. Next. Lalu penutupnya, penerapan SKP di FKH IPB sudah dalam kriteria yang sangat baik. Namun adanya perbedaan tingkat kepuasan antara pemimpin dan tenaga pendidik dalam hal pencapaian target menjadi penilaian prestasi kerja menjadi tidak efektif. Perlu adanya kreativitas dan inovasi dalam penilaian SKP di FKH IPB untuk meningkatkan produktivitas. Yang kedua, pemimpin FKH IPB dapat memberikan kesempatan kepada semua pegawai untuk dapat mengembangkan karir dan kemampuan sesuai dengan bidangnya masing-masing melalui pendidikan formal lanjutan dengan memberikan izin belajar. Next. Udah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Oke. Coba tampilkan yang tadi perilaku pekerja tadi, penilaian yang atas. Oke, yang itu. Ya, jadi saya kira ini poinnya bahwa kalau kita mau melakukan penilaian terhadap perilaku pekerja, ini ada 6. Tapi kalau di BUMN itu ada 11. Di antaranya ya ini, yaitu yang paling priority adalah yang di atas, integritas. Kalau di Rolls Royce, di GE, ini yang integritas ini juga menjadi nomor satu. Bahkan kalau di GE di Amerika, setiap kantor-kantor cabang itu ditulis no tolerance for missing integrity. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa ditoleransi kalau cacat integritasnya. Ya tentu ada indikator-indikator integritas itu. Kemudian yang kedua, ya ini tentu teamwork kerjasama ini yang sangat menentukan. Jadi kalau orang mau diangkat sebagai seorang manajer atau supervisor, maka dia salah satu tesnya itu adalah dia bisa bekerja sama. Tidak bisa orang itu hanya mau bekerja sendiri, berprestasi sendiri. Karena pekerjaan itu ya kita mengerjakan hasil kerja orang lain, hasil kerja kita dikerjakan oleh orang lain, sampai nanti akhirnya ke konsumen. Jadi kita harus selalu memiliki apa ya, karakter bekerja sama dengan orang lain, atau istilahnya teamwork. Itu salah satu penilaian penting. Teamwork. Orientasi pelayanan ya tentu tergantung perusahaan. Kalau ini pegawai negeri ya tentu pelayanan kepada masyarakat. Kepemimpinan ya, terutama kalau dia seorang yang akan diberikan tanggung jawab, dia sudah harus memiliki bakat kepemimpinan. Tapi kepemimpinan itu bisa dipelajari, tidak harus orang punya bakat. Minggu depan kita akan bahas khusus mengenai teori kepemimpinan. Komitmen, komitmen itu ya kita harus komit terhadap, katakanlah kita punya perjanjian kerja, kalau ada kontrak kerja kita harus penuhi dan harus disiplin menyelesaikan tugas-tugas kita. Saya kira ini perilaku berlaku secara umum, bukan hanya untuk ASN saja, tapi juga untuk dimanapun kalau orang bekerja. Oke, saya kira untuk pertemuan hari ini cukup. Kalau kita masih ada pertemuan sebelum UTS, saya tidak tahu jadwal UTS kapan, apa minggu depan atau 2 minggu lagi. Kalau misalnya minggu depan, berarti kita nanti bertemu lagi setelah UTS. Dan ujiannya masih seperti biasa, mungkin ujiannya langsung pada hari yang sama. Misalnya UTS minggu depan, berarti pada hari jam yang sama.
Nanti saya akan berikan soal, dikerjakan secara online, nanti dikumpul. Nanti nilainya saya akan masukkan di sistem. Oke, ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Kalau tidak ada, kita sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Bapak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Prof. Malam. Mas Aziz. Siap, Pak. Sama. Sehat, Mantap. Pak. Sip. Oke. Sip buat teman-teman semua. Ya. Mantap. Oke. Mas Rian, selamat malam. Hey, sebut teman Rian di mana nih? Masih kerja, Pak. Sama. Belum balik nih. Maksudnya belum belum balik ya? Belum balik saya. Ya, Pak Ean, yang tadi yang apa PPT-nya kayak gitu apa ya? Salah salah aja ya, saya. Mungkin nanti malam saya coba cross check dulu deh, Pak. Ya udah. Nanti kalau Iya. usahakan ada yang mau Siap-siap. tanya, nanti saya tanyain. Oh iya. Maaf ya, Nah, Pak ya, Pak ini, maaf. Pak Kumpul. Kayaknya kita minggu depan ya, kalau nggak salah ya. Atau iya, kayaknya minggu depan ya, itu. Minggu depan lah kayaknya. Kita Jadi minggu mulai depan dari kita berbicara minggu depan. Eh? iya. Ya, Ya nanti udah. tinggal nanti di prepare aja lah. Itu kayaknya cukup satu Materinya. aja ya, maksudnya satu aja tapi presentasinya bertiga gitu ya, atau Iya, masing-masing saya. membawakan topiknya. Oke, Mas Rian. Ya udah. Santai aja, semoga sehat semua ya. Rian. Oke Sip. oke, Pak. Yuk. Ya, Oke, ya. selamat malam. Thank you semua ya. Yo. Ya, malam. Yo, makasih.